Tiada sesiapa atas dunia ini mahu bermasam muka dengan jiran mereka. Malangnya, sudah menjadi adat dalam hidup berjiran, terkadang ada penduduk yang sesuka hati melakukan 1001 macam perkara menyakitkan hati. Perkara itu telah dialami oleh seorang wanita dikenali Puan K. Nourish ini. Baru sahaja duduk berpindah di rumah tersebut sekitar sebulan lebih, dia tergamam kerana jirannya mempunyai tabiat menyidai baju di pagar rumah. Bukan tidak mahu menegur, sebaliknya dia risau ada salah faham serius berlaku kerana sebelum ini mereka pernah dinasihati untuk berhati-hati dengan si pelaku. Sangka hanya membuat kerja diam-diam, rupanya jiran terbabit langsung tidak rasa bersalah saat diperhatikan tuan rumah. Dalam pada itu, dia turut membuat penjelasan mengapa kain jemuran itu terlihat seperti disidai dari arah dalam.